Lovelies, hari ni saya nak tunjuk cara saya buat bukit duit. Jom kita mula. Senarai bahan saya letak di description. Lebar dan panjang kotak tu adalah 14 cm. Untuk ketinggian kotak adalah anggaran dalam 20 cm. Ukuran untuk penutup kotak anggaran dalam 5 cm. Lupa pula nak bagi tahu, fungsi kotak ni adalah sebagai base bukit kita supaya dia nampak besar dan boleh letak tanpa dia tumbang. Okey, untuk pendukan kotak kita gunakan kertas terpakai. Kemudian kita ambil span, kita ukur macam biasa pada kotak dan kita potong untuk muatkan dalam kotak. Okey, lebihan span tu kita masukkan dalam kotak. Untuk langkah seterusnya, kita kena balut kotak tu menggunakan kertas wrapping paper terpakai. Yang mana yang renyuk-renyuk tu atau lebihan, jangan buang. Kita salut kotak yang kita nak gunakan untuk buat bukit. Okey, untuk hari ni bukitnya warna hitam emas. Jadi saya ambil lebihan kertas wrapping yang berwarna hitam emas. So korang kalau nak buat, kena ikut warna yang korang gunakan untuk membalut bunga tu lah. Okey, dah selesai satu bahagian. Kita pergi ke bahagian lain pula, iaitu membuat bunga rose menggunakan duit. Okey, hari ni saya gunakan duit RM10 dalam 7 keping dan duit RM1 dalam 10 keping. Untuk penghasilan kelopak, saya tak guna skewer ataupun pensel untuk membentuk kelopak tu. Saya hanya gunakan selotip sahaja. Kalau korang tak nak menggunakan banyak sangat guna selotip, korang boleh bentuk kelopak tu menggunakan lidi ataupun pensel. Okey, proses untuk buat kelopak bunga ros dah hampir siap. Nampak tak? Ada kelopak yang ke dalam tu kita cantumkan. Dan kemudian kita ambil floral wire. Kita masukkan bahagian tengah kuduk kelopak bunga ros. Kita cantumkan kuduk bunga ros dan kemudian kita pintal wire tu. Okey, dah siap satu bab bahagian bunga. Kemudian kita pergi pula bahagian kelopak selepas kuduk bunga ros. Okey, lipat. Dan kemudian kita masukkan floral wire ke dalam lipatan tu. Kita tampal selotip ataupun pita pelekat. Dan kemudian kita buat kelopak. Okey, untuk buat kelopak ni macam biasalah. Korang boleh gunakan
pensel ataupun pen kalau tak nak guna selotip. Okey. Okey, siap. Bengkokkan sikit floral wire tu. Okey, dah siap. Bahagian kelopak selepas kuduk. Okey, seterusnya kita nak buat kelopak selepas bahagian kedua, iaitu bahagian tadilah. Okey, ini kita lipat supaya dia sekata. Kita lipat bahagian belakang supaya dia membentuk macam mangkuk lah. Lebih kurang macam mangkuk. Kita tampal guna selotip. Okey, nampak tak? Dia macam berbentuk macam tu. Kita ambil selotip buat dia punya kelopak. Okey, settle bahagian kelopak. Kita ambil floral wire. Kita tampal floral wire menggunakan pita pelekat. Kita lebihkan wire kat bahagian atas tu supaya nanti kita boleh kelepekkan wire tu ke bawah. Ha, nampak tak macam tu? Function dia untuk elak wire ni terlucut masa kita nak gubah bunga duit ni. Okey, dah siap 3 bahagian. Dan kemudian kita nak buat bahagian luar pula. Dia sama je macam bahagian yang ketiga tadi tu. Cuma dia guna duit seringgit lah. Duit seringgit ni dia susah sikit sebab dia plastik kan. So banyak jugalah selotip nak guna. Kalau kita nak buat kelopak tu menggunakan lidi ataupun pensel agak sukar. So guna je selotip. Mudah dan cepat. Okey, kat sini ada 1 kudup, 2 kelopak bahagian selepas kudup dan 4 kelopak bahagian kedua. Dan bahagian luar sekali adalah duit seringgit, 10 pieces. Okey, siap. Bunga ros duit. Mudah sih kan? Okey, kemudian kita gubahlah dia untuk menjadi sebuah buke yang indah. Kali ini saya gubah macam biasa. Step semua sama macam step sebelum-sebelumnya. Pada yang baru tengok YouTube saya, boleh tengok lain-lain video. Semua step sama, cuma berbeza warna wrapping paper. Okay, macam ni kita just kubah je bunga ikut cita rasa kita, yang mana kita nak. Bunga-bunga yang saya gunakan, bunga rose latex dan bunga baby breath serta daun-daun eucalyptus, semua artificial. Kalau nak guna bunga hidup pun boleh, tapi kena basahkan sponge tu dulu.
Saya kehabisan span biasa, jadi saya gunakan span oasis. Span oasis ni dia boleh basahkan dan kita bolehlah guna untuk bunga hidup. Terpulang pada anda. Okay, macam ni, macam saya gubah ni, saya letakkan tissue paper bling-bling. Ni tissue paper ni saiz dia besar tau, dalam 60 cm macam tu. Okey, macam biasa nak bagi dia nampak fluffy, kita buat kipas. Okey, ni saya guna 2 pieces yang saiz kecil ni. Macam satu pieces tissue paper besar tu kita potong 2 dan kita dapat 4 bahagian. Okey, kemudian kita cucuklah pada bahagian depan. Okey, ini wrapping paper warna gold and black. Kita letak bahagian belakang dan kita buat sayap kiri dan sayap kanan. Okey, untuk bahagian depan ni kita tutup macam ni. Macam tadi kan dia belah masuk ke dalam, dan ni kita buat masuk keluar pula. Untuk tutup bahagian depan dan nampak lagi kemas. Okey, dah siap. Kita pasang ribbon dan kita potong lebihan. Okey, tara, dah siap. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye bye.